Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. Bagi kita semua, Sobat Literasi. Selalu sehat dan tetap semangat semuanya. Ya. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo gelo. Aja gelap ketemu aku yuk. Ups, to know to love. Saya Saifi Yunianto, guru bahasa Inggris SMPN 2 Rembang, Kabupaten Pasuruan. Terkejut, tidak percaya, itu pertama kali yang saya alami ketika ada tawaran dan kesempatan berbagi di webinar 40 Media Guru hari ini. Bertajuk Launching Majalah Literasi Indonesia edisi Januari 2022, saya pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang barangkali tidak datang dua kali. Lalu saya mengambilnya sambil mencari tahu alasan kenapa kesempatan luar biasa ini hadir di hadapan saya. Pikir punya pikir, teringat ungkapan bahwa tulisan membawa takdirnya sendiri. Barangkali adagium tersebut tidak sepenuhnya keliru memang. Ya, gara-gara tulisan itu pula membuka banyak kesempatan bagi saya. Tidak hanya memberi kesempatan berbagi, tapi juga memperoleh angka kredit, khususnya bagi ASN, guru ataupun pendidik, sehingga dapat terbantu untuk mendapatkan angka atau kredit poinnya. Ternyata saya mengingat tulisan yang pernah dimuat di media, seperti majalah Literasi Indonesia. Majalah ini jelas berskala nasional karena memiliki ISSN, apalagi kabar terakhirnya masuk pustaka digitalnya Kemendikbud. Wah, luar biasa. Nah, bukti yang saya alami per 1 Oktober tahun lalu, tulisan yang dimuat yang berjudul Meneguhkan Kehendak Buah Hati membantu saya memberi poin tambahan. Tentunya Sobat Literasi ingin tahu caranya bagaimana. Kalau teman-teman tadi berbagi BCL, terus yang barusan juga, saya juga punya cara ketika merangkai atau ide tersebut muncul. Yang pertama, kalau sementara kita kenal 5M, 3M, saya yang punya 3M tersendiri. Yang pertama adalah mencari ide. Dan ternyata ide yang saya dapat itu tidak jauh-jauh, karena kejadiannya dekat dengan kita, di sekitar kita. Dan itu seputar anak maupun anak didik kita. Apa yang dialami menjadi pemantiknya. Dari situ, M yang kedua saya ambil, mengendapkannya. Bukan menyimpan rapat-rapat, nanti hilang alias di luar ingatan, lupa, bukan. Ya. Tapi mengaitkannya dengan sumber, ya, dengan referensi pendukung. Yang ketiga, yaitu menuangkannya menjadi karya. Tentu dikirim ke media seperti Majalah Literasi Indonesia ini. Kalau hanya disimpan di bantal, ya sampai kapanpun ya jadi temannya bantal, ya tidak dapat dirasakan, betul kan? Ya. Tantangan pasti ada. Ya, saat hal itu saya alami, bergabung dalam grup kelas Majalah Literasi menjadi solusi saya waktu itu.
Sehingga di sana saya tidak hanya mendapatkan teman-teman yang memberi alternatif jalan keluar, tapi saya bertemu dengan narasumber yang ahli seperti Mas Eko atau Om Roy atau yang lainnya, pendamping-pendamping grup yang luar biasa, konten jelas memberi arahan. Belum lagi fotografi di kelas MLI, Majalah Literasi Indonesia maksud saya. Jadi foto ataupun gambar yang ada dapat membantu saya. Jadi untuk memunculkan ide-ide segar yang bisa memudahkan tulisan-tulisan yang mandek, yang tidak menemukan ide, akhirnya kelar dengan bantuan foto dan gambar tersebut. Tidak hanya manfaat-manfaat tersebut, tapi banyak manfaat lain. Salah satunya, dia bisa berkumpul dengan saudara-saudara se-Nusantara dari ujung barat sampai ujung timur, menjadi ikatan kekeluargaan yang menyatukan dan mempersatukan. Maka, jangan lupa tulisan membuka kesempatan. Jangan jalan menuju kebaikan. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Maka pesan novelis kenamaan Louis L. Moore dapat kita amini bersama-sama. Start writing, no matter what, the water doesn't flow until the faucet is tenang. Cukup mulai menulis, tak perlu tahu bagaimana jadinya, sebab air tidak mengalir tanpa kerannya dibuka. Ya, kelas MLI menjadi wadah yang tepat. Tetap sehat dan semangat. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you in the class. Wis, keren banget. Thank you.